Demo besar-besaran terjadi lagi di Tel Aviv pada Kamis 5 September 2024 waktu setempat. Ratusan warga bersama dengan keluarga sandera mengarak peti mati tiruan dengan diselimuti bendera Israel. Mengutip The Times of Israel, pada 6 September, ribuan orang berbaris menuju markas IDF di Tel Aviv membawa 27 peti mati. Tujuannya menuntut kesepakatan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Perlu diketahui aksi demo itu berlangsung selama 5 malam berturut-turut, menyusul ditemukannya jenazah 6 sandera Israel Sabtu lalu. Berita mengenai cara eksekusi para sandera dikabarkan menjadi pemicu kemarahan di Israel, serta memicu tuduhan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menolak untuk melakukan negosiasi dengan Hamas. Bahkan Netanyahu dituduh oleh seorang pengunjuk rasa telah menjatuhkan hukuman mati kepada sepupunya. Bahkan beberapa orang di kerumunan berteriak pembunuh.